Selepas Umar bin Abdul Aziz yang wafat pada tahun 101 Hijriah, Daulah Umayyah masih terbilang stabil. Namun, pada masa Al-Walid bin Yazid yang berkuasa pada tahun 125 hingga 126 Hijriah, Daulah Umayyah benar-benar berada di titik nadir, dan Islam betul-betul dibuat suram. Penguasa ke-11 Umayyah ini menjadi catatan sejarah kelam bagi umat Islam. Sebagai raja yang disebut fasik, bahkan ada yang menyebutnya sebagai seorang zindiq. Selain dikenal sebagai pemabuk dan penyuka sesama jenis, ia juga sering mengancam rakyatnya sendiri. Dan tidak hanya menampilkan kefasikannya, Al-Walid bin Yazid bahkan memiliki rencana membuat tempat tongkrongan di atas Ka'bah. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayahnya, juz 13, merekam maksud Al-Walid yang terbilang ekstrim ini dengan mengutip kisah Hisham Al-Kalabi. Tempat tongkrongan Al-Walid rencananya untuk bersantai bersama teman-teman minumnya, yaitu meminum khamr dan bermain musik di atas Ka'bah. Al-Zahabi juga menyinggung kisah rencana Al-Walid dalam Tarikh Al-Islamnya. "Aku ingin minum-minum di atas Ka'bah," kata Al-Walid saat ingin menunaikan ibadah haji. Namun demikian, rencananya itu mendapat penolakan keras dari umat Islam, terutama dari pamannya Hisham bin Abdul Malik. Bahkan pamannya ini mengancam untuk mengkudetanya dari kursi khalifah. Dalam rencana itu, Hisham sempat mendapatkan dukungan dari banyak pihak, terutama pembesar kerajaan, keluarga, serta penduduk Madinah. Namun demikian, upaya penggulingan itu tidak pernah terjadi. Ulama pun mengaitkan keberadaan Al-Walid bin Yazid ini dengan sebuah hadis dari Ummu Salamah. Ummu Salamah menceritakan bahwa ia pernah bersama seorang bocah laki-laki dari keluarga Mughirah bernama Al-Walid. Kemudian Rasulullah bertanya, "Siapakah dia?" Ummu Salamah menjawab, "Al-Walid." Rasulullah pun memerintahkan untuk mengubah namanya dan bersabda, "Fa'innahu sayakunu fi hadhil ummati fir'aunu yuqalu lahu Al-Walid huwa syarrun di ummati min fir'auna liqaumihi." Sesungguhnya akan ada Fir'aun di umat ini yang dipanggil dengan nama Al-Walid. Ia lebih buruk pada umatku dibandingkan Fir'aun pada umatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Salam dan dikutip oleh Adz-Dzahabi dalam Tarikh Al-Islamnya saat mengurai biografi Al-Walid bin Yazid. Dalam riwayat Imam Ahmad yang juga dikutip oleh Adz-Dzahabi, Rasulullah bersabda, "Kalian bakal memberi nama dia dengan nama Fir'aun kalian. Sesungguhnya, bakal ada pada umat ini seorang laki-laki bernama Al-Walid. Dia lebih bengis pada umat ini dibandingkan Fir'aun pada umatnya." Sikap Al-Walid yang barbar mengundang kemarahan kerabatnya sendiri dan tentunya kemarahan rakyat. Rakyat secara diam-diam membaiat sepupunya yang bernama Yazid bin Abdul Malik, seseorang yang dikenal soleh serta dicintai rakyat. Yazid bin Malik kemudian merencanakan pembunuhan terhadap Al-Walid bin Yazid yang akhirnya terlaksana pada tanggal 28 Jumadil Akhir tahun 126 Hijriah, saat ia berusia 36 tahun. Dengan demikian, praktis Walid bin Yazid hanya berkuasa selama 1 tahun 3 bulan. Hanya saja, Yazid bin Malik yang menggantikan Al-Walid bin Yazid meninggal dunia pada 7 Dzulhijjah tahun 126 Hijriah karena penyakit lepra. Ia hanya memerintah selama kurang lebih 6 bulan. Setelah Yazid bin Malik meninggal dunia, kemunduran terus menekan Bani Umayyah, seolah mereka tidak menemukan kata bangkit. Kekacauan semakin meluas di negeri Syam serta negeri-negeri Islam lainnya, khususnya Irak dan Khurasan, selain terjadi perebutan kekuasaan di antara sesama keluarga Bani Umayyah sendiri. Kelompok-kelompok Khawarij juga melakukan kekacauan di Irak dan Khurasan. Ibrahim bin Walid sebagai pengganti Yazid bin Walid pun tidak berkuasa lama, yaitu hanya 70 hari, yang kemudian tergantikan oleh Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Daulah Umayyah.
Pada saat yang sama, Bani Abbas menyusun kekuatan untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan Bani Abbas berhasil menumbangkan dinasti Umayyah pada tahun 132 Hijriah saat pasukan mereka mengalahkan pasukan khalifah terakhir Daulah Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad dalam pertempuran di pinggiran Sungai Zab, antara kota Mosul dan Irbil. Pertempuran itu terjadi pada hari Sabtu, 11 Jumadil Akhir, tahun 132 Hijriah. Setelah mengalahkan pasukan Syam, lebih dari 30.000 pasukan Bani Abbas di bawah komando Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Abbas mengepung ibu kota Damaskus. Mereka akhirnya berhasil memasuki kota Damaskus pada hari Rabu, 20 Ramadan, tahun 132 Hijriah. Di hari-hari dalam bulan suci Ramadan yang penuh berkah itu, pasukan Bani Abbas justru melakukan kebiadaban yang luar biasa. Karena itulah, Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Abbas dijuluki sebagai As-Safa, yaitu orang yang banyak mengalirkan darah. Ibnu Katsir berkata, mereka mengepung Damaskus selama beberapa hari. Kemudian mereka menaklukkannya pada hari Rabu, 20 Ramadan, tahun itu juga, yaitu tahun 132 Hijriah. Mereka membantai sejumlah besar penduduknya, menghalalkan kota selama 3 jam, dan menghancurkan dinding-dinding kota. Pasukan Bani Abbas akhirnya berhasil membunuh khalifah terakhir Daulah Umayyah, yaitu Marwan bin Muhammad, di sebuah gereja di Mesir pada hari Ahad, 27 Dzulhijjah tahun 132 Hijriah, 2 bulan setelah Damaskus berhasil dijatuhkan. Marwan bin Muhammad lari ke Mesir saat penyerangan Bani Abbas, dan akhirnya meninggal setelah berkuasa selama 5 tahun, sejak tahun 127 hingga 132 Hijriah, atau 745 hingga 750 Masehi. Dengan peristiwa itu, Daulah Umayyah di Damaskus praktis dinyatakan telah berakhir. Namun demikian, keluarga Bani Umayyah yang lain dan selamat, di antaranya Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik yang lari ke Andalusia, menjadi pembuka kota Cordoba di Spanyol sebagai penyambung dinasti Umayyah yang telah dikuasai Abbasiyah pada tahun 138 Masehi, yang dikenal dengan sebutan Abdurrahman Ad-Dakhil. Dari dinasti inilah, Islam kemudian tersebar di dataran Spanyol. Pemerintahan Bani Umayyah di Cordoba terbilang cukup lama, yaitu selama 275 tahun, sehingga total kekuasaan Bani Umayyah dengan di Damaskus adalah 365 tahun.